Deres, Pak. Deres, Pak. Oke, kita lanjut. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya di channel Generasi Apa. Dalam kesempatan ini kita sedang berada di perkebunan karya salah satu warga. Namun dalam kesempatan ini kita bersyukur ternyata yang kita jumpai adalah Master Toreh, pemirsa. Dan ini sangat menakjubkan dan kita akan mendengarkan wawancara berikut ini. Begitu banyak ilmu pengetahuan yang beliau berikan kepada kita. Oke, kita lanjut, pemirsa. Sudah di arah bawah ini. Kapan melakukan penderesan yang paling baik dan benar? Yang baik pagi hari. Pagi hari ya? Iya. Mengapa tidak dilakukan malam? Karena malam gelap. Oh, gelap. Tidak bisa melihat. Oh, kalau pakai genter bisa kan? Pakai senter. Ah. Ya bisa, tetapi saya agak ngeri banyak ular. Oh, banyak ular kalau malam. Jadi iya. Cocoknya pagi ya? Iya, habis subuh lah gitu subuh, ya? Habis subuh ya. Oke, lanjut. Nah, habis subuh. Karena habis subuh banyak getahnya. Oh. Terus begini. Jadi subuh banyak getahnya ya? Iya. Nah itu. Bikin plat lagi yang merah ini. Oh, plat baru. Plat baru itu namanya sebelahnya udah mau habis. Oh ya, jadi sebelum habis banget sudah bikin lagi kita ya? Iya, oke. Lagi. Mantap. Ini udah yang mana? Beresan ini supaya tidak makan kayu. Gimana caranya? Dia nih mepet begini. Ah, supaya tidak makan kayu mepet gitu. Ya ini malnya menempelkan di sini. Oh. Dia langsung narik ini. Oh. Kalau dia begini dia makan kayu. Mantap. Yang ini menempel sini jadi nggak kemakan kayu. Pantesan deresannya bagus ya. Iya. Sebelum deres ini siapa? Orang lain. Orang lain. Oh, pantesan. Ini masternya guys. Oke, lanjut. Itu contohnya punya saya ini dari sini ke sini udah bagus semua. Oh, ini pakarnya ini guys. Ini orang punya ini. Seorang. Iya iya iya. Ini punya saya sendiri ini. Iya, jadi cepat pulih gitu ya. Cepat pulih dia. Ah, ya. Dia nggak makan kayu. Oke, kita lanjut. Kejar waktu. Seperti ini. Ini. Nempel limal, yang ini lurus begini. Wow, mantap. Memang begitu. Kalau begini dia kemakan kayu. Oh ya, kalau jadi harus sini kan, harus mengikutin itu iya, tuh, ya, list itu ya. Iya, list ini. Oh iya. Ini nempel di sini. Kemana aja tetap enggak mau makan kayu. Mantap. Getahnya banyak, guys. Begini. Nah. Kalau di begini kemakan kayu, kalau nempel begini kan, ini mal ini. Oh. Plek gini, rek. Oke. Mana aja? Mantap. Mana ya? Wih, mantap. Keren. Ini jenis karet apa kita nih? Ini jenis karet. Polong merah. Polong merah. Polong merah ya? Mantap. Polong merah, guys. Polong merah. Stekan ini. Stekan polong merah ya? Ya, stekan polong merah. Wih, mantap. Alat ini harus tajam. Tajam ya? Ya kalau enggak tajam, getahnya kurang, ikut kurang juga. Mantap. Kalau Noreh ini diselang tidak? Apa? Perharinya, apa tiap hari berturut-turut apa diselang? Noreh gimana? Noreh, deresnya ini diselang hari atau tidak? Deresnya 2 hari deres, 1 hari tidak. Tidak. Oh. Diistirahatkan. Ada juga yang 1 hari deres, 1 hari tidak? Ya, ada juga yang begitu. Kalau saya 2 hari deres, 1 hari tidak. Ya.
Nanti dua hari lain dari lagi, satu hari tidak. Oh gitu. Oke, lanjut, kejar waktu. Kalau dibikin satu hari kedur, itu nanti getahnya malah susut. Oh, nggak boleh ya? Iya, harus ada istirahatnya dulu. Iya, betul. Jadi kalau ditoreh terus-menerus getahnya malah ngurang ya, karena tidak ada kesempatan untuk istirahat ya. Iya. Sama aja orang diperes-peres akhirnya. Oh ya. Ini kan ada istirahat mah. Nabung getah. Ini sudah mau habis, ini yang belum dibikin. Iya. Yeah. Berapa ratus batang ini? Kurang lebih sekitar 500 batang ya? Iya, kurang lebih. Yang mati paling, yang kurang paling. Oh. Udah banyak roboh nangin. Kalau 500 batang ini berapa jam menderes? 500 batang itu perkirakan sekitar 4 jam sampai 5 jam. 4 jam sampai 5 jam ya? Iya. Termasuk cepat itu ya? Iya, setengah hari lah. Oh, mantap. Pembekunya pakai apa? Obat cap gajah. Cap gajah, mantap. Tawas berarti? Bukan, berbentuk bubuk. Oh, berbentuk bubuk. Tawas bubuk. Iya, itu. Oh, iya. Seperti ini tawasnya. Oh, pembeku karet. Ya, pembeku karet berbentuk bubuk seperti ini. Bubuk ya? Nah. Oh, iya. Mantap, mantap. Dalam satu ini dikasih satu ini. Oh, satu ini satu ember. Satu bangkok, satu ember. Satu ember air. Oh, gitu aja. Oke. Okay. Siap? Siap. Oke, okay. Lanjut. Thank you. Sip. Terima kasih, aku permisi. Iya. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat, berguna, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi generasi muda, generasi hebat yang akan memulai usaha di perkebunan karet. Oke, semangat, lanjut. Yes, siap. Sampai jumpa.